Firmware Samsung Galaxy J2 Pro SMJ250F akan kami bagikan buat kalian semua yang hari ini ingin melakukan flashing. File ini terdiri dari 5 file, ada Odin versi 3, kemudian ada Samsung USB driver ya guys. Ini akan membantu kalian semua yang ingin melakukan perbaikan seperti mengatasi boot loop, lupa pola, lupa password, hang, error, dan lain sebagainya. Ini merupakan firmware resmi yang kami download langsung dari situs resminya Samsung. Jadi kalian bisa mendownload firmware ini secara gratis ya guys. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa firmware-nya, kalian bisa simak terus video ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya guys. Proses install selesai. Untuk mendapatkan ketiga bahan ini, kalian bisa download langsung dari tautan di bagian deskripsi bawah. Setelah kalian sudah mendownload semua file ini, kalian bisa langsung ekstrak untuk bagian firmware terlebih dahulu. Ini sebelum kalian menggunakan firmware ini, alangkah lebih baiknya kalian simak video ini untuk mereview bagaimana firmware ini apakah terjadi error atau tidak ketika nanti akan digunakan. Tapi ketika kami cek, firmware ini tidak ada error dan tidak ada korup atau bagaimana, sehingga kalian bisa menggunakannya secara aman ya guys. Firmware ini memiliki file size sekitar 2 GB. Pastikan kuota kalian cukup untuk mendownload firmware ini. Jika ekstrak kamu membutuhkan waktu lama, kalian bisa bersantai dulu. Setelah ekstrak selesai, kalian bisa buka foldernya atau ekstrak terlebih dahulu untuk Odin versi 3 nya. Kemudian jangan lupa untuk Samsung USB driver nya. Nah, ini adalah USB driver yang kalian butuhkan nanti. Sekarang kita cek untuk bagian Odin. Ini adalah Odin versi 3.14.4 ya guys. Ini merupakan versi terbaru. Kemudian kita run as untuk melihat tampilan Odinnya. Tool ini sangat membantu kalian semua nantinya yang ingin menginstal firmware langsung ke perangkat atau ke device kalian. Jika muncul seperti ini, silahkan kalian pilih OK saja. Kemudian kalian klik BL. Untuk mengecek file BL-nya, jika kalian ingin mengarahkan firmware tapi filenya belum terbuka, berarti belum terekstrak dengan benar ya guys. Pastikan kalian ekstrak lagi di dalamnya. Di dalamnya masih ada folder atau file yang terekstensi zip ya guys. Kita buka lagi ke bagian folder firmware-nya. Kemudian ekstrak lagi.
Kalian tunggu lagi hingga proses ekstrak selesai. Bisa kalian perhatikan ya guys, saat proses ekstrak ini tidak ada error atau mengatakan korup sehingga firmware ini sangat aman. Sekarang kita mulai untuk mengecek dengan menggunakan tool Odin-nya. Kembali lagi ke aplikasi Odin. Buka aplikasi Odin jika memang tadi ditutup. Kemudian kita coba klik BL untuk mengecek firmware atau file di bagian BL-nya. Apakah ada error?